طويل الشوق يبقى في اغترابي. Dosa merupakan penyebab utama kerusakan di dunia, kesengsaraan di alam kubur, dan penderitaan yang dahsyat di akhirat. Syariat tidaklah melarang sesuatu, melainkan padanya terdapat bahaya yang besar bagi perorangan dan masyarakat. Ada 7 dosa besar yang telah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa terbesar secara mutlak. Barang siapa terlibat perbuatan syirik, lalu tidak bertaubat darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosanya, dan ia akan kekal menghuni neraka jahannam selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang syirik dan macam-macamnya agar terhindar darinya. Yang kedua, sihir. Praktek sihir tidak akan terjadi kecuali dengan isti'anah atau memohon pertolongan kepada syaitan. Oleh karena itu, sihir termasuk kesyirikan dan salah satu pembatal keislaman. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Keempat, memakan harta riba atau melakukan praktek muamalah yang mengandung riba. Riba adalah dosa besar yang pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Setiap muslim perlu mengetahui bentuk-bentuk riba masa kini agar dapat menghindarinya. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan pertempuran saat perang berkecamuk antara pasukan muslim dan pasukan kafir, kecuali berbelok untuk strategi atau menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin. Ketujuh, menuduh perempuan mukminah yang baik-baik dengan tuduhan telah berbuat zina. Inilah 7 dosa besar yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa yang membinasakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa sajakah hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Asyirku billah, was-sihr, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil-haqq, wa aklu ar-riba, wa aklu mali al-yatim, wa at-tawalli yawm az-zahf, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Melakukan kesyirikan, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali sesuai syariah, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, serta menuduh zina wanita mukminah yang lugu. Barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dunia dan akhirat, maka wajib menjauhi 7 dosa besar tersebut sejauh-jauhnya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjauhi 7 perkara yang membinasakan tersebut. سؤالك سوف يرجع بالجواب.